وبركاته. الحمد لله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أما بعد، فقال الله عز وجل في كتابه الكريم: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعدوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. عباد الله، kajian kita pada malam hari ini masih dalam tafsir maudhu'i, tafsir tematik, mengangkat tema Hidayatul Quran fi bina'il matanatil usrah. Hidayah atau petunjuk Al-Quran dalam membangun kokokohan keluarga. Sekedar mukadimah ya ibadallah, Al-Quran yahtamu kathiran bilqadaya al-usariyah. Al-Quran sangat peduli terhadap masalah keluarga, sehingga seolah-olah faka'annal Quran al-karima kitabul usrah. Karena begitu pedulinya dan seringnya Al-Quran berbicara tentang keluarga, seolah-olah Al-Quran itu adalah kitab keluarga. Artinya kitab suci Allah subhanahu wa ta'ala yang benar-benar mempunyai perhatian yang serius untuk memberikan petunjuk bagaimana rumah tangga yang benar, rumah tangga yang kokoh. Sehingga urgensi tema ini bisa kita fahami, annahu maudhu'un Qur'ani, tema inilah tema Al-Qur'an. Surat-surat Al-Qur'an baik yang panjang atau yang sedang, begitu banyak ayat-ayat yang berbicara tentang keluarga. Surat Al-Baqarah, Surat An-Nisa, Al-Ahzab, An-Nur, bahkan Surat At-Tahrim itu berbicara tentang keluarga secara keseluruhan. Keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga kaum muslimin, ya. Kemudian juga keluarga umat-umat terdahulu. Itu surat yang cuma terdiri dari 12 ayat, tetapi mencakup seluruh ya sistem rumah tangga yang ada. Ayat 1 sampai ayat 5 tentang rumah tangga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ayat 6 sampai 10 rumah tangga kaum muslimin, 11-12 tentang rumah tangga al-umam al-madiyah, umat-umat terdahulu, yang disitu diwakili dengan rumah tangganya Nabi Nuh, Lut alaihissalam, kemudian rumah tangganya Fir'aun, istri Fir'aun, dan Maryam alaihissalam. Jadi Bapak-Ibu sekalian, itulah alasan kenapa tema ini penting. Kemudian yang kedua, konsideran alasan bahwa tema ini sangat penting adalah melihat waqi'una al-yaum, realitas kita sekarang Bapak Ibu sekalian. Indonesia yang alhamdulillah mayoritas penduduknya kaum muslimin, kita berharap Indonesia menjadi namudat, ya, menjadi contoh yang baik dalam berislam, dalam beriman, dalam berdakwah. Karena kelebihannya adalah mayoritasnya dan juga punya perjalanan yang panjang dalam memperjuangkan Islam, hafizakumullah, ya, dan relatif secara fisik lebih aman dibanding negara-negara Islam yang lainnya. Harusnya ini kita syukuri dengan menampilkan keluarga-keluarga terbaik, karena
tidak mungkin ada negara yang baik kecuali rumah tangga-rumah tangganya adalah rumah tangga yang baik. Kenapa ya ibadallah? Li'annal mujtama'a yataqawwanu minal usan. Karena rumah tangga itu ya afwan, karena masyarakat itu terdiri dari keluarga-keluarga. Perkumpulan sekian banyak keluarga itulah sebuah masyarakat yang akhirnya menjelma menjadi sebuah negara. Nah, yang disayangkan ya ibadallah, di antara problem yang menimpa kaum muslimin di Indonesia ini adalah banyaknya angka perceraian. Ya. Yang sudah barang tentu implikasinya adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan anak, berkaitan dengan istri dan suami juga ya ibadallah. Bukan berarti cerai tidak boleh, tapi al-aslu pada dasarnya dalam rumah tangga itu dipertahankan. Syukur-syukur semoga sampai di akhirat nanti kita masih ya hafidhakumullah dipertemukan oleh Allah di surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang terjadi sebagaimana kita sering kita dengar di antara laporan dari Wizarat Syu'un Ad-Diniyah, laporan dari Kementerian Agama Republik Indonesia 10 tahun yang lalu, itu sudah 10 tahun yang lalu, hafidhakumullah, angka perceraian hampir menembus setengah juta manusia cerai. Ini kita bisa bayangkan ya ibadallah, bagaimana kalau itu terjadi dalam rumah tangga kita, na'udzubillah min dzalik, bagaimana kelangsungan pendidikan anak kita dan sebagainya. Hafidhakumullah. Karena cerai hidup tidak sama dengan cerai mati. Karena cerai hidup ya ibadallah mempunyai ya dampak negatif yang tidak sama dengan kalau ditinggalkan mati karena ya kematian ya, yang sudah barang tentu hafidhakumullah itu sangat berbeda. Ini Bapak Ibu sekalian ya alasan kenapa kita mengangkat tema ini. Kemudian bagaimana ya petunjuk Al-Qur'anul Karim agar rumah tangga kita dikukuh kuat, solid, hafidhakumullah, tangguh, sehingga bisa mentarbiyah anak-anak kita menjadi anak-anak yang terbaik, menjadi khairu ummatin ukhrijat linnas. Karena keterbaikan anak-anak kita sangat berkaitan dengan sejauh mana kokohnya rumah tangga kita, sejauh mana madanah usariah kita, hafidhakumullah. Nah, petunjuk Al-Quran yang pertama adalah sihatul idarah. Sihatul al-idarah, manajemen yang benar. Manajemen yang benar dalam berumah tangga. Kita yang sudah berumah tangga dan anak-anak kita yang belum berumah tangga harus mengetahui manajemen rumah tangga yang benar yang diberikan ya oleh Al-Qur'anul Karim. Ya, di antara referensinya adalah manajemen yang benar dalam rumah tangga Bapak Ibu sekalian yang ada dalam surat An-Nisa ayat 34 yang tadi saya baca tadi. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim al-ayat. Jadi manajemen yang benar Bapak Ibu dalam rumah tangga itu adalah rijal, suami sebagai kawan, pemimpin yang melindungi, yang mengayomi. Untuk menggambarkan kepemimpinan suami itu harus benar-benar signifikan, benar-benar jelas, benar-benar bisa dirasakan oleh istri dan anak-anaknya. Redaksi Al-Qur'annya berbunyi kawamun, bukan qaimun, berdiri memimpin, tapi qawamun, mubalaghah daripada qaim. Ya. Artinya kalau qaimun sekedar berdiri atau memimpin, tapi kalau qawamun benar-benar kepemimpinannya, perlindungannya, pengayomannya itu benar-benar terlihat jelas hafizakumullah. Makanya yang dipilih oleh Allah kata qawamun, bukan qaimun. Ya. Ya, karena ini akar katanya sama, qama yaqumu qiyaman fa huwa qaimun.
Kemudian ya ibadallah, suami di dalam manajer rumah tangga yang diangkat oleh Allah sebagai kepala atau pemimpin, ingat itu bukan semata-mata dia sebagai orang laki-laki, bukan lidhukuratihi, karena secara gender dia laki-laki, bukan. Walaupun itu hafidhah penting, tetapi yang lebih penting adalah dia harus punya nilai lebih. Ulama tafsir mengatakan nilai lebihnya dua. Pertama, nilai lebih yang bersifat wahbi, artinya anugerah dari Allah tanpa ya hafidhakumullah ya campur tangan dari usaha kita. Yang kedua, kasbiyun at-tamayyuz al-kasbi, nilai lebihnya itu nilai lebih yang diusahakan. Sesuatu yang merupakan anugerah Allah yang tanpa diusahakan, secara umum laki-laki lebih kuat, paling tidak lebih kuat fisiknya. Laki-laki dijadikan oleh Allah sebagai al-imamah kubra, pemimpin yang besar, sementara perempuan tidak boleh. Ya. Makanya seluruh khalifah itu adalah laki-laki yang menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semua laki-laki. Bukan berarti di zaman Nabi tidak ada orang yang mampu dari perempuan, yang perempuan yang pintar-pintar banyak. Aisyah pintar radhiyallahu anha, Ummu Salamah pintar radhiyallahu anha, banyak ya pintar. Tetapi kepemimpinan yang besar harus laki-laki. Ya. Ini sudah berarti dari Allah, bukan dari diri kita. Kemudian quwwatul iradah, aslinya laki-laki itu mempunyai ya kekuatan yang luar biasa dalam semangat hidup ini. Laki-laki juga diwajibkan jihad oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara perempuan tidak. Laki-laki menjadi saksi hafizakumullah dan lain-lain sebagainya yang merupakan keistimewaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua ini harus kita perhatikan adalah at-tamayyuz al-kasbi. Laki-laki harus punya nilai lebih, dan nilai lebih itu yang harus diusahakan. Afidhakumullah. Makanya ayatnya berbunyi bima faddalallah ba'dahum 'ala ba'd. Disebabkan Allah memberikan nilai lebih, kelebihan sebagian daripada sebagian yang lain. Berarti kita semua, bapak, saya, semua laki-laki ini harus punya nilai lebih, terutama nilai lebih akidahnya. Akidahnya harus lebih kuat. Jadi kalau ada musibah yang menimpa sebuah bangsa di mana sebagian manusia gila dengan batu akik, wa ma'adur kamu batu akik, harusnya yang paling selamat daripada syiriknya batu akik adalah laki-laki. Tetapi faktanya mah yang ngejar-ngejar batu akik siapa pak? Sekarang batu akik bukan hanya di Gorontalo, bukan hanya di Maluku Utara, di Garut. Sore ini tadi beritanya sudah sampai Jakarta. Bapak dengar berita sore tadi? Katanya diangkat orang berapa gak muat, katanya lebay pemberitaan. Sore ini baru sudah sampai Jakarta. Jadi syirik bergerak terus ya ibadah Allah. Suami harus kuat akidahnya, lebih benar ibadahnya, lebih indah akhlaknya ya ibadah Allah, sehingga benar-benar menjadi pemimpin yang mempunyai pengaruh yang luar biasa. Istrinya mudah taat karena suaminya memang teladan. Anaknya bangga mempunyai adik yang saleh, yang bertanggung jawab, sesuai dengan ungkapan orang Arab ya, yang sangat terkenal, al-bintu bi-abiha mu'jabah. Anak perempuan sangat membanggakan bapak, karena bapak hebat. Hafizakumullah. Sehingga anak-anaknya tidak akan mengidolakan orang lain. Sangat ironis kalau keluarga Islamiah, keluarga Islam, bapaknya Islam, anaknya Islam, anaknya yang diidolakan adalah orang kafir. Baik dalam olahraga, dalam politik, dalam ekonomi, dalam filsafat, yang disebut-sebut nama-nama orang kafir. Kenapa? Karena hilangnya kepemimpinan dalam rumah tangga.
sehingga anak mencari pemimpin, mencari idola manusia yang lain. Anak kita harus meneladani Rasulullah SAW, salafus salih, kemudian kita sebagai seorang bapak. Ar-rijal qawwamun 'ala an-nisa wa bima anfaqu min amwalihim. Di antaranya kelebihan yang bersifat kasbi, yang diusahakan, yang diupayakan adalah wa bima anfaqu min amwalihim. Kenapa laki-laki itu dijadikan pemimpin oleh Allah? Apa kelebihannya? Disebabkan mereka memberikan nafkah dari harta bendanya. Sehingga setiap suami, kakak laki-laki, anak laki-laki, dia bertanggung jawab seluruh perempuan yang menjadi kewajiban dia. Perempuan itu bisa istrinya, bisa ibunya yang sudah tua, bisa adik perempuannya yang belum kawin, hafidhahumullah, bisa anaknya, hafidhahumullah. Sehingga kalau setiap laki-laki mempunyai nilai lebih dalam memberikan nafkah, tidak kalah dengan orang kafir kalau mencari nafkah. Saya bertanya, kalau ini diamankan benar-benar, Bapak Ibu sekalian, TKW masih dikirim ke luar negeri, harus stop, Pak. Stop. Itulah yang paling benar. Sehingga bangsa kita menjadi bangsa yang terhormat. Wanita kita adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, tidak dilecehkan oleh orang gara-gara fulus, gara-gara dolar, gara-gara rial, gara-gara euro, gara-gara yang lain-lain sebagainya. Karena kehormatan istri kita bukan karena uang, meskipun uang itu penting. Suami yang bertanggung jawab ya ibadallah. Makanya suami yang bertanggung jawab seperti ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagi seorang perempuan seandainya harus sujud kepada manusia, apa kata Nabi, seandainya boleh, aku perintahkan istri untuk bersujud kepada Allah Akbar. Jadi seimbang. Seimbang, tanggung jawab suami besar, menjadikan istri dan anaknya terhormat, ya, tidak dilecehkan oleh orang gara-gara ekonomi. Tapi juga kewajiban istri sangat besar, sampai-sampai seandainya boleh sujud kepada selain Allah, maka orang yang paling berhak untuk dia sujud kepadanya adalah Allah. Inilah rumah tangga yang kokoh, yang ibadah Allah, yang tidak akan dirusak oleh pihak lain, tidak akan dirusak oleh manusia-manusia yang ingin menghancurkan keluarga Islam, hafidzakumullah, yaitu dengan manajemen yang benar. Kemudian sebagai seorang istri, ketika suaminya punya nilai lebih, maka istri ya ibadallah tidak kalah penting peran. Dia menjadi mitra suaminya, saudara kandung suaminya, bagian yang tidak terpisah daripada program besar suaminya, yaitu menegakkan syariat Allah dalam rumah tangganya. Makanya Nabi SAW dalam hadisnya bersabda, innaman nisa'u syaqa'ikur rijal. Saya ulangi sekalian, innaman nisa'u syaqa'ikur rijal, dalam hadis riwayat At-Tirmidzi rahimahullah. Jadi sesungguhnya perempuan, berarti istri-istri kita, adalah bagian atau belahan jiwa daripada suaminya, mitra perjuangannya, saudara kandungnya, ya, yang sama-sama mempunyai visi, sama-sama mempunyai misi yang sama, yaitu menegakkan syariat Allah dalam rumah tangganya, sehingga akan tegak di masyarakatnya dan tegak di negaranya, di ibadahnya. Ini yang kita maksud dengan manajemen yang benar. Makanya redaksi Al-Qur'annya Bapak Ibu bunyinya adalah bima faddalallah ba'dahum 'ala ba'd. Pakai mudzakkar, pakai laki-laki. Kenapa tidak menggunakan bima faddalallah ba'dahum 'ala ba'dihin? Disebabkan Allah memberikan kelebihan sebagian laki-laki kepada sebagian perempuan. Tapi tidak pakai perempuan, tapi pakai ba'dahum 'ala ba'd, kedua-duanya laki-laki. Atau tidak menggunakan bitafdilihim alaihinna, disebabkan Allah memuliakan laki-laki atau menilai lebih laki-laki daripada perempuan. Tidak begitu redaksinya.
tetapi sama-sama laki-laki. Ini memberikan pemahaman pada kita semua, meskipun suami yang ibadah Allah ditunjuk oleh Allah menjadi pemimpin, tapi jangan mengecilkan peran perempuan. Katakanlah Bapak Ibu, ini anggota badan kita. Suami adalah kepala, pemimpinnya. Saya bertanya, Pak, kepala ini bisa berpikir, bergerak, Pak, kalau tidak ada tangan, enggak ada perut, enggak ada kaki, Pak? Bapak, kalau Bapak lihat kepala bergerak sendiri tanpa perut, Bapak samperin itu lari, Pak. Jadi kehebatan suami sebagai seorang kepala tidak bisa lepas dari tangan istri, kaki istri, seluruh potensi istri, ya ibadah Allah. Bahkan dalam hal-hal yang tertentu, kadang-kadang istri lebih daripada laki-laki. Mari kita contohkan anak kita, Pak. Anak kita laki-laki, Pak. Kita kasih amanat ngomong adiknya, kemudian dia main kelereng. Bapak Ibu, saya bertanya, anak laki-laki kita khusyuk main kelereng atau khusyuk ngawasi adiknya? Hah? Bergerak. Bandingkan dengan anak perempuan. Anak perempuan kita, kita kasih amanat, kita tarbiyah sekaligus, kita latih untuk ngomong adiknya. Dia main karet, bisa gak sambil ngidong adiknya, Pak? Bisa. Di titik yang seperti ini, kita kadang-kadang kalah sama perempuan. Oleh karena itu, meskipun laki-laki sebagai seorang pemimpin, ingat kepemimpinan dia tidak akan bisa, tidak akan optimal, maksud saya, kalau tidak ada peran istri yang solihah. Maka ayat selanjutnya fasolihah. Ini sedikit syarah penjelasan dari sihatul idarah, manajemen yang benar. Jadi bukan suami istri yang dihadap-hadapkan, tapi suami istri yang saling melengkapi, tapi tetap komandonya adalah laki-laki. Jangan sampai gara-gara ada seorang perempuan gajinya lebih besar, kemudian istilah merasa lebih tinggi daripada laki-lakinya. Jangan sampai, ya ibadah Allah, perempuan ilmunya lebih tinggi karena dia ustazah, dia merasa lebih tinggi sehingga gak taat pada suaminya karena suaminya bukan ustazah. Ingat, tetap komandonya adalah suami. Selama suami tidak menyuruh berbuat maksiat pada istri dan anak-anaknya, hafizakumullah. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana Bapak Ibu sekalian, Al-Qur'an memberikan ya petunjuknya agar keluarga itu kokoh. Yang kedua adalah sihatur ribat. Sihatu ar-ribat. Ikatan yang benar, ikatan yang sehat, dan ikatan yang benar, yang kuat, yang sehat itu disebut ribatul iman wa taqwa. Jadi ikatan suami istri itu iman dan taqwa. Itulah rumah tangga yang dibarokai oleh Allah. Maka dalam Al-Quran kata barokah sering dikaitkan dengan iman dan takwa, termasuk dalam berbangsa dan bernegara. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, apa? La fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ard. Berarti keberkahan, ya, suami istri, keberkahan rumah tangga kita ketika rumah tangga kita itu diikat oleh iman dan takwa. Suami bisa saja tugas keluar kota, tugas keluar negeri sebulan, seminggu, atau dua pekan karena tugas dakwah atau tugas pekerjaan mencari nafkah. Tetapi ya ibadah Allah, meskipun secara fisik berpisah dengan istri, tetapi secara non fisik suami yang di tempat lain, istri di tempat yang lain, diikat oleh Allah dengan ikatan iman dan takwa. Sehingga seorang suami tidak akan berani khianat walaupun istrinya tidak melihat, karena diikat oleh iman. Ya, jadi walaupun dia tugas ke Itali atau ke Libanon, Bapak Ibu, Itali dan Libanon itu perempuannya cantik atau ayu, Pak? Hah?
dia tidak akan berkhianat karena diikat oleh iman. Dan iman itu menjadi benteng seseorang untuk tidak berzina. Maka Nabi bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Ya. Seseorang tidak akan berbuat zina, tidak mungkin berbuat zina kalau dia benar-benar beriman. Coba Pak, secara fisik sudah tidak bertemu, mengadakan perjalanan di pelayaran hampir setahun, istri gak ngaji, suami juga tidak ngaji, berpisah secara fisik. Di pelayaran banyak makhluk-makhluk halus yang lebih halus daripada istri. Yang terjadi apa Pak? Pak, yang terjadi tawaf ifadah atau melebar jumrah? Maaf Pak ya, contoh-contoh ini karena muncul dari pertanyaan Pak. Banyak pertanyaan seperti ini dalam pengajian-pengajian tentang keluarga. Makanya saya sampaikan. Supaya kita sadar bahwa kita manusia. Jangankan saya, kita yang hidup di zaman banyak fitnah. Bapak Ibu ingat, suatu malam hari seperti ini, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengadakan jaulah tafakkuriyah, ya, melihat bagaimana kondisi real, ya, rakyat, masyarakat. Ini belusukan yang sebenarnya Pak, tidak masuk TV tapi diabadikan dalam sejarah. Karena jujur belusukannya, bukan pencitraan. Suatu saat beliau mendengar seorang perempuan bersyair yang terjemahnya begini: seandainya saya tidak takut kepada Allah, kata seorang istri, niscaya dipan ini akan bergoyang, maksudnya tempat tidur ini akan bergerak. Isyarah bahwasanya betapa perempuan kesepian ditinggal suaminya, karena suaminya lagi dapat tugas negara untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu. Jadi mujahid. Padahal ditinggalkan untuk berjihad, Pak. Bukan ditinggalkan untuk berlayar. Berarti keluarga dakwah. Keluarga dakwah ya ibadallah, tapi perempuan tetap perempuan. Tetap manusia. Maka setelah itu Umar pulang secepat bertanya kepada anak beliau yang bernama Hafsah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibunda kita radhiyallahu anha. Langsung beliau bertanya, "Wahai anakku, ya bunayya, seorang perempuan itu ya paling lama bisa sabar ditinggal suami itu berapa lama?" Hafsah radhiyallahu anha menjawab, 6 bulan. 6 bulan sittatu ashhur. Maka mulai itulah Umar bin Khattab langsung ya menjadikan sebuah kebijakan, tidak akan mengirim mujahidnya lebih dari 6 bulan. Ini generasi terbaik. Generasi yang paling bertakwa hafizakumullah. Hidup di zaman takwa lebih dominan daripada fitnah. Sementara saya, Bapak Ibu sekalian, hidup di zaman apa? Fitnah dengan takwa lebih besar mana, Pak? Nah, ini hasil hafizakumullah. Oleh karena itu, ikatan yang harus selalu diperkuat adalah iman dan takwa. Makanya kalau kita mendatangi khutbah nikah, biasanya ustaz yang menampilkan khutbah nikah membacakan ayat 3 dan semuanya ayat tentang bertakwa. Surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Surat An-Nisa ayat pertama, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. Surat Al-Ahzab surat nomor 33, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Semuanya pakai ittaqullah. Bahkan khusus surat An-Nisa ittaqunya sampai 2 kali. Di awal ayat dan di penutup ayat, ya ayuhan ustaku rabbakum, dan penutupnya wa taqullah 2 kali. Ini dalil bahwasanya
ikatan berumah tangga, ikatan suami istri yang paling pokok adalah iman dan takwa. Jadi bukan hanya masalah haji saja, karena bekal yang terbaik itu takwa, kaitannya dengan surat ayat-ayat tentang haji, tapi dalam semua kehidupan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ini yang harus selalu diperkuat dalam rumah tangga. Semakin iman dan takwa kita kokoh, semakin kokoh rumah tangga kita yang ibadah Allah. Begitu iman kita turun, takwa kita turun, maka rumah tangga bermasalah. Meskipun ekonominya bagus, saya bertanya Pak, rumah tangga yang bermasalah itu selamanya mutlak karena ekonominya jatuh Pak? Tidak. Tidak sedikit orang yang rumah tangganya bagus ekonominya, justru mulai itulah mulai terjadi perceraian, karena dianggap itu ukuran. Ya Pak, itu dianggap ukuran. Hafizahumullah. Saya dengar cerita ada 2 kali 3 kali Pak. Ada istri mendengar ya suaminya mau kawin lagi, apa kata istrinya? Bapak boleh kawin lagi kalau nanti sudah kaya, bisa bikin 2 rumah. Dicatat rupanya Pak, semangat kerja suaminya. Benar, bisa kaya dapat rumah 2. Kira-kira istrinya logowo gak kawin lagi? Padahal ekonomi semakin. Jadi jangan ukurannya ekonomi. Walaupun ekonomi penting, hafizakumullah. Ya, karena sekarang ada fenomena, ya, sebagian perempuan yang sudah baru tentu imannya kurang bagus, takwanya kurang bagus. Bapak Ibu, sekarang perempuan-perempuan terkenal yang sering masuk TV, senang punya suami masih muda, miskin, atau suami sudah tidak terlalu muda, bahkan mungkin suami orang kaya, pilih mana Pak? Hah? Pilih kaya. Coba kalau zaman sekarang ada perempuan masih muda umur 20 tahun dapat suami kaya, punya perusahaan besar dan banyak, umurnya 85 tahun. Doanya istri apa Pak? Doanya Allahumma Pak, Allahumma Bapak, panjangkan umur suami saya atau apa Pak? Karena ikatannya harta. Walaupun harta penting, kita di sini juga butuh harta, tapi jangan harta menjadi ikatan di hadapan Allah. Al-iman wa taqwa. Kemudian yang ketiga, ya ibadah Allah, bagaimana Al-Quran memberikan petunjuk kepada kita semua, hafidhukumullah, agar rumah tangga kita kokoh, punya daya tahan yang luar biasa, menjadi hisnun, karena keluarga itu dalam bahasa Arabnya hisnun, benteng. Benteng jamaah muslimah, benteng organisasi Islam, benteng partai Islam, pada dirinya benteng bangsa dan negara kita, ya ibadah Allah, karena memang dua-duanya kuat. Bagaimana caranya? Hafidhahumullah. Caranya yang kedua, dengan al-ihtimam bitarbiyatil wiqaiyah, peduli dengan pendidikan yang bersifat preventif, penjagaan. Karena ayat 6 surat Tahrim berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, qu waspadalah, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Qu ini jamak, mufradnya tunggalnya qi, fi'il amar, kata kerja perintah. Dari ya tasrif sorofnya adalah waqo yaqi wiqayatan ki. Wiqayah itu adalah penjagaan preventif, sehingga suami istri dan anaknya enggak kebayang, saudara, enggak kebayang melakukan dosa besar. Kenapa enggak kebayang Pak sekalian? Enggak terbayang rumah tangga yang Islam itu melakukan dosa besar. Kenapa? Jangankan melakukan, mendekati saja sudah tidak berani, karena penjagaan pendidikannya. Makanya ayat-ayat tentang zina, tentang bahayanya makan harta benda anak yatim, itu pakai ungkapan wala taqrabu, wala taqrabu zina, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan,
wala taqrabu, itu artinya apa Bapak Ibu? Jangan kamu mendekati zina. Artinya mendekati saja, Pak, mendekati saja sudah diapakan? Apalagi zinanya. Sehingga gak mungkin sampai zina, kamu mendekati saja setidak. Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Janganlah kamu mendekati harta benda anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik, yang bisa meningkatkan harta benda anak yatim. Jadi jangankan ngambil, menghabiskan, mendekati saja sudah tidak boleh. Dan sama dengan harta benda anak yatim, ulama fikih mengatakan, yaitu harta rakyat, uang rakyat. Ulama fikih mengatakan uang rakyat itu sama saja dengan harta bendanya anak yatim, bahkan lebih bahaya. Karena kalau anak yatim cuma satu umpamanya, tetapi kalau rakyat berapa, Pak? Yang didolimi satu atau banyak? Saudara sekalian, kalau setiap orang yang mengaku beragama Islam dalam berumah tangga, hati-hati dari zina, hati-hati dari mengambil harta benda anak yatim, harta benda anak rakyat. Bapak Ibu, angka korupsi naik atau turun, Pak? Naik atau turun, Pak? Turun. Sehingga tidak usah diperbanyak lembaga-lembaga tinggi untuk memberantas korupsi. Terlalu banyak. Terlalu banyak. Kepolisian, kejaksaan, apalagi, Pak? KPK, bahkan ada wacana baru lagi. KPK dengan apa, Pak? Karena masalahnya bukan di situ. Masalahnya itu adalah ya ibadallah, tidak ada tarbiyah di qodiyah. Nah, seperti apa bentuk konkretnya mendidik anak kita agar tidak terbiasa dengan yang haram? Mari kita lihat. Suatu saat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau membagikan zakat tamr, ya, kurma. Begitu Nabi mau membagikan kurma di depan, cucu beliau Hasan atau Husain radhiyallahu anhu mengambil, masih kecil, Pak, mengambil. Langsung Nabi mengatakan, tidak ditunda-tunda dulu, ya bunai, wahai anakku, wahai cucuku, kesayanganku, kah alki, taruhlah kurma itu, anak cucu Muhammad tidak halal, tidak boleh mengambil barang sodakwan. Jangan. Bapak Ibu, sepotong kurma berapa seharganya? Mari, Pak, kita bandingkan dengan sebagian kaum muslimin, sebagian, Pak, ya, supaya kita tidak memanis. Kalau ada orang tertentu diserai jamaahnya membagikan zakat, ya, tadi bapaknya kurma, Pak, kemudian anak ngambil, Pak, diam atau diingatkan, Pak? Jamaahnya ngingatin ustadznya atau juga basa-basi sama ustadznya? Udahlah ustadz, namanya juga. Jadi sejak kecil sudah diajari ya, Bapak? Pak, diajari korupsi. Ini contoh daripada tarbiyah liqoiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam masih kecil, belum punya kewajiban, masih kecil, belum jadi nabi. Anak-anak kecil pada waktu itu nonton. Anak-anak Mekah nonton pada hiburan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan riwayatnya fi qalbi syai', dalam hati Nabi ada sesuatu. Redaksinya ada sesuatu, jangan lebih daripada itu. Jangan juga ini terjemahnya Nabi juga mau nonton. Nah, itu terjemahan sama orang Tugu. Maka redaksinya fi qalbi syai', dalam hati beliau ada sesuatu. Maka ketika itulah langsung Nabi ditidurkan oleh Allah. Tidur Nabi. Dan tidak bangun-bangun sampai apa, Pak? Sampai apa, Pak? Hiburan selesai. Pemimpin-pemimpin seperti inilah yang susah dicari celah-celah kesalahannya. Dijatuhkan. Di negara mana, Pak? Kalau ada seorang menjadi pemimpin, lawan politiknya nyari-nyari kesalahan. Negara mana, Pak? Pak?
kapan bisa bangun? Makanya agar tidak jadi korban seperti itu harus bersih. Bersih minal bidayah. Bersih sejak awal yang ibadah Allah. Walaupun kita manusia bukan malaikat, tetapi berupaya semaksimal mungkin. Karena musuh-musuh Islam itu selalu mencari-cari kesalahan kita, kekurangan kita. Dan kita anaknya kita didik secara ya, wiqaiyah tadi yang keempat akan meningkat menjadi at-tarbiyah al-qiyadiyah. Rumah tangga yang kokoh, rumah tangga yang punya daya tahan yang besar, rumah tangga yang menghasilkan para pemimpin daripada orang-orang yang bertakwa. Maka doa yang sering kita baca dalam surat Al-Furqan, surat nomor 25 ayat 74 Bapak sekalian, وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Ya Allah, jadilah kami imam, pemimpin dari orang bertakwa. Ini jangan dimaknai ambisi untuk menjadi pejabat, ambisi untuk menjadi ketua lah. Tapi tujuannya adalah agar dia menjadi contoh bagi orang-orang yang bertakwa. Sehingga logikanya Bapak Ibu sekalian, kalau yang dipimpin saja adalah orang-orang yang bertakwa, maka imamnya, pemimpinnya adalah apa? Lebih takwa. Allahu Akbar. Makanya kalau kita punya anak Bapak Ibu, kita kirim ke pesantren atau ke surat Islam terpadu, anak kita ingatkan, nah, kamu harus aktif. Bahkan kalau bisa kamu terdepan, terdepan dalam mengurusi dakwah, terbesar dalam mengurusi tarbiyah, terdepan dalam mengurusi membantu orang-orang miskin, terdepan dalam melawan kezaliman, kebatilan, ya syabab. Sampai-sampai sekalian, Rasulullah ketika mentarbiyah sahabatnya seperti itu, sebagian sahabat masih muda sudah menjadi panglima perang, jadi jenderal. Beliau adalah Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. 14 tahun yang ibadah sudah menjadi panglima perang. Pak, anak sekarang 14 tahun sudah bisa ngapain, Pak? Tidak selamanya salah anak kita, yang kita khawatirkan salah dalam pendidikan kita. Karena kita tidak mendidik mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Itu sebabnya umur 7 tahun sudah diperintahkan untuk sholat. 10 tahun kok masih belum mau sholat, diapakan, Pak? Pukul sampai mati atau mendidik? Pukulan yang mendidik, Pak, ya. Jangan pukul yang baik, bahkan kalau bisa tidak usah pukul. Yang penting anak kita mau sholat. Maka wajar. Wajar kalau 14 tahun jadi jenderal, 7 tahun sudah terbiasa ibadah, 7 tahun sudah tahu dalil-dalil Quran yang banyak, hadis nabawi, belajar siang malam, berdakwah bersama Nabi, berjihad bersama Nabi, wajar 14 tahun yang ibadah Allah sudah menjadi jenderal. 14 tahun bisa fatwa seperti Ibnu Abbas, 14 tahun sudah menjadi orang alim karena belajar terus ya ibadah Allah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu masuk Islam belakangan, tapi hadisnya terbanyak dalam meriwayatkan hadis. Karena waktu yang cuma sebentar dioptimalkan untuk benar-benar belajar hadis dan menghafalkan. Jadi al-ibrah ukurannya bukan sebatas panjangnya umur, meskipun panjang umur itu baik, tapi yang lebih baik adalah panjang umur dalam rangka memproduksi kebaikan-kebaikan yang ibadah. Dan begitulah saudara sekalian, cara Al-Quran dan Sunnah memberikan petunjuk pada kita agar keluarga kita kokoh ya ibadah Allah. Dengan kekokohan keluarga inilah insya Allah umat Islam akan kokoh. Karena tidak mungkin kita punya presiden, kita punya ulama, kita punya panglima menjadi orang terbaik kalau bukan berangkat dari keluarga yang terbaik. Itu sebabnya hafidzakumullah, kajian tentang keluarga itu memang harus diulang-ulang hafidzakumullah. Ya, saya kita semua harus selalu seperti itu. Karena kita khawatir dengan ya berjalannya kehidupan ini, roda kehidupan ini, ketika tidak dimutabai dan muhasabah kita lupa.
lupa idealisme sejak kita dulu mau menikah, itu kadang-kadang lupa. Makanya sering saya sampaikan kalau kita menyambut khutbah nikah, ini bukan hanya untuk pengantin baru, tapi pengantin lama yang ibadah Allah, yang sudah lama membangun rumah tangga supaya ingat kembali. Dan kita sudah diingatkan oleh jamaah ya, sampai sini saja sekalian. Kita tutup dengan kamu majelis. Subhanakallahumma hamdika. Asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Allah.